Turnamen PBVSI Jakarta Pusat Antar Klub berlangsung di Cimanggis, Jakarta. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI, Jakarta Pusat menggelar Turnamen Bola Voli Antar Klub Tingkat Kota Jakarta Pusat. Kompetisi antar klub saat ini berlangsung di lapangan Cimanggis, Depok, Minggu tanggal 11 Juni tahun 2023. Syaifuddin, ME selaku Ketua PBVSI Jakarta Pusat, turut hadir memberikan semangat kepada klub yang bertanding hari ini. Suasana panas tidak menyurutkan semangat tim dan supporter yang hadir. Saat kondisi lapangan terbuka bukan di gor atau stadion tertutup, namun semangat sportivitas serta mental juara terlihat dari antar klub yang bertanding. Semoga turnamen ini melahirkan atlet voli di tingkat provinsi dan nasional, ujarnya. Turnamen PBVSI Jakarta Pusat merupakan laga kedua setelah pembukaan yang dilaksanakan di Gor Senen. Turut hadir para pengurus PBVSI Jakarta Pusat dalam turnamen yang berlangsung hari ini. Hari ini kita ada di arena tuan rumah Pancing Club, di mana ini adalah rangkaian Liga Turnamen Bola Voli PBVSI Jakarta Pusat. Mudah-mudahan turnamen ini akan bisa meningkatkan gairah semangat bola voli Jakarta Pusat dan bisa menghasilkan prestasi-prestasi unggulan yang kita bisa dorong di tingkat provinsi dan nasional. Inilah antusiasme warga untuk bisa melihat kegiatan turnamen ini. Dengan melibatkan banyak masyarakat dan dukungan masyarakat, akan timbul cinta olahraga. Menjadi poin penting dalam turnamen ini, agar standar kualitas bisa meningkat, harus terjadi persaingan yang positif antar klub karena akan membawa turnamen ke depan lebih baik dan kebutuhan atlet bola voli provinsi dan nasional. Mas Jo melaporkan untuk Mission Plus.